Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Rangkuman aksi pusingan 16 TM Piala Malaysia 2020. Pertemuan di antara Perak dan Kelantan United, tandukan dari Leandro Santos pada minit yang ketujuh. Menusi sepakan penjuru Fidaus Sayadi meletakkan tuan rumah mendahului 1-0. Untuk gol yang keempat peribadi dari Leandro musim ini, Perak hampir menggandakan kelebihan umpanan dilakukan oleh Kareka. Gagal disambar Syarif Fikri. Begitu juga dengan tindakan susulan dari Partiban, diselamatkan oleh Aziz Ismail. Kareka turut mencuba dari dua kawasan penalti, tetapi ianya sekadar melintasi di hadapan pintu gol. Jadi biarkan saja oleh Syazwan Yusof. Dan kemudiannya sepakan percuma Rafiuddin Roden juga. Tidak mampu untuk Perak mendapatkan jaringan yang kedua. Dengan Syazwan Yusof sudah pun bersiap sedia. Tetapi minit ke-21, tindakan bijak dari Syarif Fikri. Dapat melihat kedudukan Leandro Santos. Back heel yang dilakukan oleh Syarif Fikri. Leandro Santos dengan tolakan ke sebelah kiri menewaskan Syazwan Yusof untuk Perak mendahului 2-0. Ada reaksi yang cuba ditampilkan oleh Kelantan United. Tandukan Fakhrul Zaman mendapat umpanan dari Sirwan Al-Jabri. Gagal menepati sasaran. Ianya tinggi melewati palang gol. Tidak memberikan masalah kepada Hafizul Hakim. Begitu juga dengan rembatan dari luar kawasan penalti Dausu Jamaluddin. Di penghujung separuh masa yang pertama, turut tidak mampu untuk menghasilkan jaringan yang diharap-harapkan oleh pasukan pelawat. Perak bermula baik separuh masa yang kedua dengan Kareka melakukan hantaran ke dalam kawasan 16 kawasan penalti dan berjaya disambar oleh Leandro Santos untuk beliau melengkapkan hat-tricknya malam ini, memberikan kelebihan yang semakin selesa untuk Perak di depan dengan 3 jaringan. Sepakan dan percubaan yang dilakukan oleh Alif dari luar kawasan penalti hampir-hampir dapat menewaskan Hafizul Hakim. Namun begitu, percubaannya sekadar singgah di palang gol. Sepakan percuma Syarif Fikri tidak memberikan kesan kepada Syazwan Yusof yang mudah mendakap kemas. Begitu juga dengan tindakan Fakhrul Zaman untuk Kelantan United yang sekadar menyaksikan usahanya tidak menepati sasaran. Kareka turut hampir untuk mendapatkan jaringan yang keempat, tetapi kali ini rembatan kaki kanannya tersasar di sebelah kiri. Namun Kareka menutup kekecewaan itu dengan gol keempat Perak minit ke-91 bagi melengkapkan kemenangan Perak untuk mereka mara ke peringkat suku akhir TM Piala Malaysia musim ini.